Jaya, kita bisa mengamankan anak-anak remaja usia 13 sampai 16 tahun, berhasil mengamankan sebanyak 29 anak-anak remaja yang berencana akan melaksanakan aksi tawuran di pagi hari, yaitu pada hari Minggu pagi, kurang lebih sekitar pukul 02 pagi. Ya, dari 29 tersebut yang diamankan DTKP di Kampung Harapan Jaya, bisa kita pilih 5 orang kita tetapkan menjadi tersangka karena kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai senjata tajam berupa celurit yang ada di depan ini. Kita kenakan Undang-Undang Darurat tahun 12, nomor 12 tahun 51 dengan ancaman 10 tahun penjara. Adapun inisial dari kelima tersangka, yang pertama RN, ini usia 16 tahun, JG, JGW, ini sama, memiliki senjata tajam, 16 tahun, laki-laki. P, senjata tajam juga, 15 tahun. TN, tajam juga, 17 tahun. AZ, AZH, itu memiliki senjata tajam juga, menyimpan senjata tajam yang akan digunakan untuk tawuran, ya, umur 15 tahun. Barang bukti yang bisa diamankan tadi 5 buah celurit ada di depan ini, ya, 8 kendaraan roda 2 ada di penyimpanan barang bukti, ada 18 unit handphone untuk kita jadikan barang bukti. Terhadap para tersangka ini tadi sudah sampaikan, kita jerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Undang-Undang RI nomor 12 tahun 51 dengan ancaman 10 tahun penjara. Hasil ungkap berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan psikotropika, yaitu tepatnya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 Satreskrim Polsek Bekasi Selatan yang di backup juga oleh Satreskrim Narkoba Polres Bekasi Kota dapat informasi bahwa terjadinya peredaran gelap narkotika dan psikotropika, di mana kejadian tersebut tepatnya di Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Kan dari sini mendapat informasi tersebut, melakukan penyelidikan. Nah, modusnya tersangka ini atas nama inisial SS alias Keling dengan berjualan nasi kucing, ya, di tempat warung yang dia sediakan, betul ya, gitu ya, Pak Kanit. Nah, dari situ Kanit Reskrim Polsek Bekasi Selatan dan di backup oleh Satres Narkoba Polres Bekasi Kota bisa mendapatkan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa sabu seberat 202 lidikan. Nah, modusnya tersangka ini atas nama inisial SS alias Keling dengan berjualan nasi kucing, ya, di tempat warung yang dia sediakan, betul ya, gitu ya, Pak Kanit. Nah, dari situ Kanit Reskrim
Polsek Bekasi Selatan dan dibekap oleh Sares Narkoba Polres Bekasi Kota bisa mendapatkan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa sabu seberat 202,22 gram serta 5 bungkus kemasan plastik ukuran sedang dan 1 buah toples kecil berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 751,68 gram. Ini ada barang buktinya, 1 unit timbangan. Timbangan. Ini ada timbangan dan 1 unit handphone merek Asus warna biru tua. Nah, itu ada situ milik tersangka. Terhadap perkara ini atau kasus ini dijerat dengan undang-undang yaitu jenis tanaman atau narkotika jenis sabu dan tanaman ganja pada pasal 114 ayat 2 sub pasal 112 ayat 2 sub pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ya, dengan ancaman 20 tahun penjara.